Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Menggunakan segala cara yang mungkin. Lin Dong jelas tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang sulit untuk dirinya saat ini untuk mengambil 3 serangan dari ahli super panggung samsara, terlepas dari kenyataan bahwa dia juga memiliki simbol leluhur. Namun, terlepas dari itu, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dia tidak boleh menyerah pada simbol leluhur petir di depannya. Bahkan jika hanya ada kemungkinan kecil dia bisa menahan 3 serangan dari Moluo, dia tidak mau menyerah. Kaisar Petir terkejut saat dia menatap Lin Dong, yang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan meskipun ditekan oleh Moluo. Dia segera mengangguk. Kegigihan yang terakhir adalah sesuatu yang bahkan dia kagumi. Moluo melihat Lin Dong mengangguk, tetapi tidak melanjutkan berbicara lagi. Dia berbicara dengan suara lemah, "Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk memulihkan diri." Setelah mendengar kata-katanya, tanpa basa-basi lagi, Lin Dong segera duduk dan mengedarkan kekuatan melahapnya, menelan semua energi petir yang mengelilinginya. Setelah itu, dia mengubahnya menjadi Yuan Power yang berputar yang melonjak ke seluruh meridian dan anggota tubuhnya. Dia tahu bahwa pertarungan berikutnya akan menjadi pertarungan paling intens yang pernah dia alami. Moluo kemungkinan lebih kuat daripada 3 kepala sekte besar di Gerbang Yuan. Selain itu, tidak mungkin yang terakhir akan menahan diri, karena dia ingin mendapatkan simbol leluhur Thunderbolt juga. Berdiri di sampingnya, ketika Emu Lingshan melihat bahwa Lin Dong dipaksa untuk bertarung dengan Moluo, dia memelototi Moluo dengan marah sebelum dia dengan jelas berkata, "Pengganggu. Betapa tidak tahu malu." Moluo melengkungkan bibirnya. Mengingat statusnya, secara alami tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertengkaran dengan Emu Lingshan. Dia hanya bisa menoleh dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar protes gadis kecil itu. 3 serangan, tidak mudah untuk menerimanya. Kaisar Petir tertawa ketika dia berdiri di samping. Moluo adalah ahli panggung samsara asli dan pemilik simbol leluhur. Bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi biasa akan mengalami kesulitan berurusan dengan dia, apalagi seseorang seperti Lin Dong, yang hanya pada tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Kesenjangan antara keduanya tidak bisa diukur. Tidak ada keadilan objektif di dunia ini. Moluo berbicara dengan suara samar. Saya telah memberinya kesempatan. Meskipun itu kurus, apakah dia mampu meraihnya akan ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Karena dia telah dipilih oleh leluhur simbol, saya pikir dia harus memiliki kemampuan untuk menciptakan keajaiban. Mudah-mudahan, namun, ini sudah sedikit berlebihan, sepertinya kamu menindas anggota generasi muda. Kaisar Petir mengangguk. Moluo tanpa daya melirik Kaisar Petir dan berkata, kapan kamu akan menghilang? Segera. Tapi siapa yang berbicara keterlaluan seperti Anda? Kaisar Petir tersenyum. Dia melirik tubuhnya, yang secara bertahap menjadi lebih pucat dan menghela nafas. Imo terkutuk itu. Aku akan menghancurkan semua Imo di pesawat ini. Moluo menyatakan dengan suara lemah. Suaranya mengandung jejak fanatisme yang ekstrim. Sepertinya kamu memiliki dendam besar dengan mereka? Kaisar Petir memandang Moluo dengan heran dan berkomentar. Ketika saya pertama kali mendapatkan simbol leluhur berkobar, saya juga seusianya, Moluo melirik Lin Dong, yang sedang memulihkan diri. Tangan di bawah lengan bajunya perlahan mengepal. Namun, saya tidak dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap rendah hati seperti dia. Simbol leluhur berkobar terungkap dan akhirnya menarik Imo. Seluruh keluargaku benar-benar musnah sementara ayahku harus mengorbankan dirinya untuk membantu pelarianku. Sejak saat itu, saya akhirnya belajar bagaimana bertahan. Hanya setelah saya melangkah ke panggung samsara dan mendirikan Flame Divine Hall, saya mengekspos keberadaan simbol leluhur yang berkobar. Jika saya mempelajari pelajaran ini sejak dini, mungkin, anggota keluarga saya masih hidup. Kaisar Petir mengangguk sedikit. Ternyata Moluo ini juga memiliki masa lalu seperti itu. Simbol leluhur mungkin membawa satu kekuatan, tetapi juga akan membawa bahaya besar bersamanya. Selanjutnya, Kaisar Petir berhenti berbicara sementara Moluo juga turun ke ingatannya. Ekspresinya berubah sementara ada fluktuasi yang cukup besar dalam emosinya. 1 jam berlalu dalam sekejap mata di tengah keheningan ini. Mata Lin Dong tiba-tiba terbuka pada saat itu. Mata hitamnya yang gelap memiliki pancaran cahaya di dalamnya.
Majestic Yuan Power bersiul dan mengalir ke seluruh meridiannya, mengisinya dengan kekuatan yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Lindong mengangkat kepalanya dan tiba-tiba berdiri. Yuan Power melonjak di sekelilingnya saat matanya yang tajam menatap Moluo. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Penatua Moluo, aku akan mencari bimbinganmu." Mata Moluo menatap mata Lindong yang panas. Wajahnya berkedut sedikit sebelum akhirnya dia mengangguk dalam diam. "Aku tidak akan menahan diri. Aku akan melakukan yang terbaik." Lindong membuka mulutnya menjadi senyuman. Tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali sebelum Yuan Power yang agung tiba-tiba meletus. Aura di sekitar tubuhnya juga membengkak hingga batasnya saat ini. Ekspresi Moluo acuh tak acuh saat dia melihat Lindong. Meskipun dia tidak membuat gerakan yang terlihat, ruang dalam radius 100.000 kaki secara bertahap berubah menjadi lebih panas. Cahaya merah berkumpul di sekitar Moluo dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi sinar merah besar 10.000 kaki. Sinar merah dipenuhi dengan riak yang menakutkan. Lindong menyaksikan sinar merah setinggi 10.000 kaki yang dibentuk Moluo dengan santai, sebelum ekspresi muram muncul di matanya. Apakah ini kekuatan ahli panggung samsara? Seseorang benar-benar mampu membuat serangan yang menakutkan dengan lambaian tangan yang sederhana. Formasi alam semesta kuno. Lindong menghirup udara dalam-dalam sebelum tangisan tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya terang menyembur keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi formasi cahaya besar ribuan kaki di langit di depannya. Formasi cahaya itu sangat misterius. Perlahan-lahan berputar saat gelombang demi gelombang riak energi unik menyebar darinya, menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Hah! Kaisar Petir sedikit terkejut ketika dia melihat formasi yang dipanggil Lindong. Dengan penglihatannya, dia secara alami mampu mendeteksi kekuatan formasi ini. Jelas, item ini sangat luar biasa. Anak kecil yang menarik. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak benda suci. Kaisar Petir bergumam. Keingintahuan di matanya meningkat. Dia benar-benar ingin mengetahui bagaimana Lindong akan memblokir 3 serangan dari Moluo. Batu leluhur. Lindong sekali lagi menjerit pelan. Cahaya putih hangat bersiul dan membentuk tirai tipis di belakang formasi. Di tengah tirai tipis ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Sementara itu, Yan duduk diam di atas jimat batu. Melahap simbol leluhur. Beberapa cahaya merah samar-samar muncul dari dalam mata hitam gelap Lindong. Saat ini, dia tahu bahwa pertarungan ini kemungkinan akan menjadi pertarungan terberat yang pernah dia alami. Karenanya, dia tidak menyembunyikan kartu trufnya. Cahaya hitam megah sekali lagi bersiul dari atas kepala Lindong. Setelah itu berubah menjadi lubang spiral hitam besar 1.000 kaki di belakang tirai tipis. Pusaran berputar perlahan sementara kekuatan melahap dipancarkan darinya. Itu terus melahap energi di sekitarnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. 3 benda surgawi yang besar. Namun, saya khawatir Anda masih kurang, Kaisar Petir melihat formasi yang telah disiapkan Lindong. Dia bergumam dan mengangguk kecil. Jika seorang ahli panggung samsara menggunakan 3 benda suci agung ini, kemungkinan besar bahkan Moluo akan memar dan babak belur. Sayangnya, Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam yang maju saat ini dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan Moluo. Lindong memanggil simbol leluhur yang memakan. Dia menghirup beberapa napas dalam-dalam sebelum lampu merah di matanya menjadi lebih intens. Dengan lambaian lengan bajunya, 20 inti petir datang bersiul. Setelah itu, mereka semua langsung dilemparkan ke dalam simbol leluhur yang memakan. Bang-bang! Energi liar dan kekerasan meledak di dalam simbol leluhur yang melahap, sementara kekuatan melahap beredar dengan gila-gilaan dalam upaya untuk melahap dan memperbaiki kekuatan petir yang liar dan kejam itu. Saat ini, dia sangat membutuhkan dorongan eksternal ini untuk meningkatkan pertahanannya. Kalau tidak mungkin untuk memblokir serangan Moluo. Bas-bas! Setelah 20 lebih inti petir dengan cepat dilahap, lubang hitam juga membengkak secara tiba-tiba. Selain itu, ada juga energi agung yang keluar darinya, sebelum langsung bergegas menuju tirai cahaya dan formasi cahaya di depan. Menggunakan kekuatan melahap simbol leluhur yang melahap untuk menyerap energi dari inti petir ini, kemudian menggunakannya untuk memperkuat 2 benda suci lainnya ya, itu memang rencana yang bagus. Kaisar Petir memuji dengan tenang.
Dengan matanya yang tajam dan berpengalaman, dia secara alami dapat melihat melalui rencana Lin Dong dengan segera. Bahkan dia harus mengakui bahwa ini adalah satu-satunya metode yang Lin Dong miliki untuk memblokir Mo Luo. Itu masih belum cukup. Energi liar dan kekerasan yang terbentuk dari 20 lebih inti petir bersiul di seluruh lapisan pertahanan. Namun, Lin Dong masih mengeluarkan raungan yang dalam di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya sebelum inti petir besar sekali lagi muncul. Itu adalah inti petir yang ditinggalkan Zuo Fei. Inti petir ini, itu terbentuk dari Zuo Fei ya. Kaisar petir melihat inti petir yang besar dan terkejut. Matanya mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia secara alami sangat akrab dengan fluktuasi dari mantan bawahannya. Mo Luo benar-benar memaksa anak kecil ini ke sudut yang sempit. Inti petir besar itu langsung dilemparkan ke dalam simbol leluhur yang melahap saat itu muncul. Setelah itu, lubang hitam itu bergetar hebat. Gelombang demi gelombang energi menakutkan menyebar dengan liar. Setelah itu, mereka mengalir ke pertahanan di depan. Setelah gerakan Lin Dong ini, orang dapat melihat bahwa tiga lapisan pertahanannya, yaitu lubang hitam, tirai cahaya, dan formasi cahaya, telah menyebar hingga radius 10.000 kaki. Mereka tampak sangat spektakuler ketika melihat dari jauh. Kedua mata Lin Dong telah memerah. Saat dia melihat formasi ini yang dibuat dengan sekuat tenaga, senyum di bibirnya mengandung jejak kegilaan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Mo Luo, yang mengawasinya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Penatua Mo Luo, tolong serang!" Teriakan Lin Dong, yang disertai dengan jejak kegilaan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, bergema di alam petir ini dengan nada rendah dan dalam. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok, untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye-bye.